Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi berkunjung ke markas pengurus besar Nahdlatul Ulama guna bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Tsaquf pada Rabu siang 9 Oktober. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, terdapat pembahasan mengenai pengembangan dunia Islam dan juga untuk perdamaian. Usai menggelar pertemuan tertutup selama 1 jam, Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi beserta rombongan dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Tsaquf keluar dari ruangan. Kunjungan Syekh Ahmad sendiri dikarenakan NU dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di dunia dan mempunyai inisiatif besar di berbagai bidang, sehingga dirinya sangat berkepentingan untuk bisa menjalin hubungan dengan PBNU. Dalam pertemuan tersebut, Imam Besar menaruh harapan adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia, NU, dan juga pemerintah Arab Saudi, termasuk inisiatif perdamaian dunia. Terus tadi yang sudah disampaikan? Ya, beliau berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia, beliau sudah bertemu dengan Menteri Agama tadi, dan beliau akan melanjutkan kunjungan dengan para pemimpin Islam di Indonesia, termasuk organisasi-organisasi Islam. Hari ini beliau berkunjung ke Nahdlatul Ulama dan tadi beliau menyatakan apresiasinya terhadap langkah-langkah inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, baik langkah-langkah inisiatif di dalam negeri maupun internasional terkait dengan pengembangan dakwah, pengembangan ilmu, dan di dalam upaya-upaya untuk perdamaian dunia. Dan beliau berharap nanti akan ada kerjasama-kerjasama yang lebih erat dan lebih banyak antara pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Saudi maupun antara Nahdlatul Ulama dengan berbagai lembaga Islam di sana. Kunjungan Syekh Ahmad ke Indonesia dimulai dari tanggal 7 hingga tanggal 11 dan akan direncanakan menemui sejumlah tokoh pimpinan organisasi Islam di Indonesia.